Oknum polisi berinisial Y bertugas di Polres Kepahyang terpaksa jalani proses peradilan. Berkas perkara dirinya sudah dilimpahkan penyidik di Tres Narkotika Polda Bengkulu ke pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kasih Narkotika dan Zat Adiktif Kejati Bengkulu menyampaikan, pasca menerima tahap 2 dari penyidik Polda, pihaknya dalam waktu dekat akan menyusun dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Wen Harnol menyampaikan, oknum polisi berinisial Y ini dijerat pasal 112 dan 127 Undang-Undang Narkotika. Pengakuan tersangka Y, dirinya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2012 dan tidak bisa lepas karena sudah kecanduan. Saat ditangkap dari tangan tersangka Y, ditemukan barang bukti kurang 1 gram sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Y berstatus sebagai pengguna dan pemakai, bukanlah kategori pengedar. Ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya, ditemukan juga sejumlah alat hisap sabu. Anggota Polri dari Polres Kepahyang. Nah, dalam kas perkara itu, peran dia ini statusnya? Perannya pada saat ditangkap, menguasai dan memiliki narkotika golongan 1 jenis sabu, dan juga ditemukan pada alat hisap. Agus Faizar, RBTV, melaporkan.